Nah, Yan pun salsa sahabatan sama gue. Ya walaupun dulu gue mantan sama dia, tapi sahabatan gue sama dia tuh udah dekat banget. Jadi gue pengennya jangan sampai nyakitin dia. Kalau memang benar ya tenang. Emang iya? Iya kan udah kenal. Udah lamaran? Ya, infonya sih katanya. Infonya. Oh kalau memang udah lamaran sih ya bagus. Berarti maksudnya daerah namanya yang terbaik buat dia gitu. Selagi dia bahagia, sopi gitu. Siapapun pasangannya, siapapun yang dia percaya, ya gue jadi jagain salsa aja sih. Nah, yang pun salsa sahabatan sama gue. Ya walaupun dulu gue mantan sama dia, tapi sahabatan gue sama dia tuh udah dekat banget. Jadi gue pengennya jangan sampai nyakitin dia. Kalau memang benar ya tenang. Tapi komunikasi masih terjadi. Komunikasi masih, dia ya, sering reply DM dia, gitu. Kadang chat dia juga, saling support juga masih. Masih satu circle masih kok sama Kak Yusuf mungkin sering. Dulu kan satu manajemen. Satu manajemen sama Yusuf, sama Ucup, sama Salsa. Jadi dulu tuh di kantor tuh sering ketemu sama Amel Carla, Alia, segala macam. Cuman pas aku awan keluar. Pengen sendiri udah jarang gitu. Kamu kenal sosoknya seperti apa sih mungkin? Siapa Ucupnya? Iya. Kalau gue jujur Ucup tuh orangnya baik sih. Baik banget. Pendiam. Terus orangnya pekerja keras, apa ya, sopan ke semua orang. Makanya pas gue tahu salah sama Ucup, gue bilang gak bagus. Karena gue tahu Ucup kan jadi kayak...